Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Jumar. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia, yang kerja ke luar negeri, di Singapura, Hong Kong, Saudi Arabia, Singapura, Taiwan, Malaysia. Apa kabarnya saudara semuanya? Mudah-mudahan dengan sore hari ini menjelang maghrib, karena semua dengan keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, saya mau cari masjid ya, ini rame sekali, aku suka pergi masjid ke sini, rame orang. Ini mau masuk Kak, itu pintu masuknya ya. Terus ini semuanya mau pergi pintu masuk. Ini tempat-tempatnya semuanya ada kayak bentuk-bentuk kayak gini ya. Masuk masuk masjidnya, masya Allah masjidnya cantik. Ini sudah kayak ini ya, ada kapal satu ya. Ini ada kapal. Ini ada korma ya, ada korma. Ini ada kayak bentuk carat gitu. Ini ada bentuk kapal. Ini pun kapal semuanya. Ini gunung-gunung semuanya ya. Situ pun. Sekarang saya mau menunjukin masjidnya. Menunjukin masjidnya. Itu jual makanan. Pokoknya di sini semuanya makanan. Katanya mau nengok masjidnya. Ini masih sore, alhamdulillah. Saya tunjukin dari ujung sana ya, tuh dari menaranya yang paling pertama itu, paling pertama menaranya sampai ke sini ya, atas itu beruknya kambing sampai ke atas itu, nampak enggak ya tuh? Ke atas itu, sampai ke sana. Tuh. Ya. Ke sana. Terus sampai ke ujung. Sampai ke ujung-ujung. Semuanya itu terakhir ya, itu terakhir. Oke, terakhir menaranya, tengok ya semuanya ya. Wah, indah, indah sekali. Tengok dari ke ujung situ, depan yang aku masuk tadi, sana pun ada pintu yang kayak di depan tadi. Jadi di sini semuanya ke ujung sana ada toko-toko kayak kunci-kunci, bag, terus tas-tas semuanya kayak kayak serasa di Arab gitu ya. Tuh masjidnya masya Allah. Di sana pun jualan makanan melambak-lambak ke sana. Jualan makanan semuanya sampai ke ujung sana. Semua jual makanan. Tuh. Makanan orang Arab, mohon Arab punya rame sekali kayak pasar ya. Tuh, gede nunduk gitu. Nunduk tuh Kak Suma dari atasnya. Halo, Kak Suma dari sini, masjid yang cantik, yang indah. Ayo cantiknya masya Allah. Masjidnya masih cantik banget, oke. Okay. Sekarang sekarang nunjukin udah selesai. Masya Allah nih cantiknya ya. Oke. Okay. Udah selesai aku tunjukin. Berapa menit teman-teman? 4 menit. Kak Jumar mau masuk ke dalam ya, mau sholat ya. Tuh, masya Allah. Nah, masya Allah ini kasih kelekmer nggak pernah lupa ya, kasih kelek Kak Jumar ya lekmer. Sana pun semuanya, masya Allah cantik-cantiknya. Gedung-gedung di situ tuh teman-teman tuh, ya. Gedung-gedung, masya Allah. Masya Allah cantiknya nih gedung-gedung semuanya ya. Tuh orang masuk udah mau sholat, adik-adiknya di situ semua udah mau sholat. Nih sepeda Kak Jum gak ketinggalan ya. Tuh kemana pakai sepeda, kalau pakai sepeda tuh naik bus kan kalau pusing-pusing ya teman-teman ya. Tadi saya tadi udah belanja ini, belanja beli kasut. Tadi sekarang mau masuk masjid ya.
masuk masjid, udah lock basikalnya. Masjidnya udah nanti mulai sholat nih. Tengok, bukan bangsa Indonesia ataupun Singapura ya, mana-mana bangsa ada ya. Oke, Kak Jumar mau masuk masjid sekarang. Kak Jumar akhiri video Kak Jumar. Kalau teman-teman suka video Kak Jumar usaha kemana-mana mencari masjid yang indah-indah di Singapura. Kalau kalian suka video Kak Jumar, kasih minta tolong di subscribe, di komen, dan di live. Kebaikan kalian semakin dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Semua keluargaku, aku doain semua yang ada di Indonesia, di mana-mana daerah yang kalian bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. TKI sukses. Bye.